Halo Bung, kembali lagi di channelnya Anak Teknik. Awalnya rumah ini mau dijual dengan kondisi rumah yang sudah ala kadarnya alias ancur-ancuran lah. Tetapi di tengah perjalanan ternyata banyak calon pembeli hanya tertarik pada tanahnya aja. Tidak ada satupun calon pembeli yang melirik bangunannya. Mereka semua hanya menghargai tanahnya saja. Otomatis bangunan rumah ini tidak ada harganya di mata mereka semua. Harga yang mereka tawarkan sangat jauh di bawah harga penawaran saya. Ya, memang kondisi bangunannya sudah tidak layak pakai. Pintu, kusen, jendela sudah banyak yang rusak, plafon dan genteng sudah banyak yang jebol. Ya, pasti ketika turun hujan, air hujan pun bebas masuk ke dalam rumah dan menimbulkan genangan air yang membuat rusak kayu, kusen, pintu maupun jendela. Harapan saya paling tidak bangunan yang kondisinya sudah rusak ini akan direnovasi sama calon pembeli. Tetapi alhasil hampir 1 tahun rumah ini masih di tangan saya, alias tidak laku dijual. Dan akhirnya rumah ini saya renovasi sendiri pun. Simak video ini sampai selesai, saya akan tampilkan proses pengerjaannya dan pasti akan saya tampilkan hasilnya. Let's go, ayo kita mainkan brother.